Jumpa lagi dengan orang. Kali ini gue akan menjawab beberapa pertanyaan, request, dan beberapa komen sebelumnya. Ya, di antaranya satu, wine mana yang enak? Kedua, wine seperti apa sih yang enak? Ketiga, kalau untuk minum dry spirit itu lebih enak yang mana? Vodka, whisky, rum, tequila, ya. Nah, itu nanti kita bahas singkat satu persatu. Nomor satu, ya. Banyak yang nanya, wine apa sih yang enak dan wine kayak apa sih yang enak, ya. Kalau untuk masalah perbandingan wine yang enak dan nggak enak, itu sebenarnya kembali ke personal taste masing-masing, ya. Untuk simpelnya gini contohnya, ya. Ada beberapa orang yang suka naik motor, ya. Naik motor, motor matic tuh banyak, ya, banyak jenisnya, banyak mereknya. Nah, jadi ada yang suka high speed, ada yang suka slow, ada yang suka sedang-sedang aja. Nah, begitu juga dengan minum wine, ya. Jadi kalau minum wine itu kalian mesti cari tahu dulu karakternya kayak gimana, ya. Yang pasti harus kalian cari, kalian suka wine apa dulu. Apakah natural wine, sparkling wine, aromatic atau fortified. Nah, dari situ kan kalian mesti tahu dulu white wine atau red wine. Nah, habis white atau red wine, kalian mesti tahu nih wine yang kayak gimana yang kalian suka rasanya. Apakah yang dry, apakah yang fruity, atau yang sweet. Nah, kalau kalian udah tahu itu semua, mudah-mudahan kedepannya kalian nggak bingung lagi untuk milih wine seperti yang apa kalian suka, ya. Nah, ini ada contohnya. Mungkin kalau sparkling wine, ya, kita ada yang dry. Ya, misalnya nih, ya, ya dia dry tapi gampang diminum. Atau mungkin suka sparkling wine yang sweet. Ya, contohnya ini, ya, ini sparkling wine tapi sweet. Atau juga mungkin suka dengan natural wine tapi sweet, ya. Ini ada contohnya, ini red sweet, ya, Dragonfly Cabernet Shiraz. Dan ini juga ada red sweet, ya, Machete Port Style, ya. Jadi bilang port style karena alkoholnya tinggi. Oke. Okay. Nah, itu sekilas untuk wine-wine apa yang enak. Jadi kalau bilang wine apa yang enak, tergantung fungsinya juga, ya. Kalau untuk wine yang buat makan, dia ada style-nya sendiri. Untuk yang diminum sendiri pun ada rasanya sendiri. Oke, sekarang yang kedua, kita coba sharing wine lokal atau wine import, ya. Jadi, wine lokal atau wine import, kalau zaman sekarang sih menurut gue yang lokal pun standarnya udah hampir kayak internasional, ya. Banyak sekali standar-standar wine lokal dan wine internasional yang kualitinya udah oke. Okay. Jadi balik lagi ke lo masing-masing, ya. Wine internasional, gue ada beberapa contoh, ya. Dari wine Chili, ya. Ini juga wine yang enak, ya. Ini enak buat makan, ya. Atau red wine-nya ini juga dari Chili. Nah, ini menurut gue ini anytime wine yang buat kapan aja lo minum, mau makan, mau lo minum sendiri juga enak, ya. Nah, untuk wine lokalnya sendiri lo bisa coba ini. Reserve Red dari Sababai. Ini juga wine yang gampang diminum, ya. Nah, jadi kalau misalnya kalian nanya wine lokal atau wine import, semua kembali ke Anda. Sekarang, okay. Poin nomor 3. Minum spirit, itu yang enak yang mana? Kalau dry spirit, kalau gue personal, gue masih sebagai whiskey lover. Karena whiskey itu
punya historical, ya punya history yang banyak, ceritanya banyak, jenisnya banyak, metode pembuatannya pun lumayan unik, dan kita pun juga udah banyak yang bisa bikin whisky di Indonesia, ya. Jadi kalau misalnya kalian nanya dry spirit enak yang mana, kalau gue sebagai pecinta whisky, gue lebih suka American whisky, ya, Jack Daniel family, ya, mungkin udah familiar ya dengan Jack Daniel family. Jadi kalau American whisky atau mungkin orang kenalnya dengan nama bourbon, itu ciri khasnya dia punya aroma itu aroma barrel dan sedikit aroma smoky dan campur karamel. Nah ini paling enak diminum sedikit dengan cool temperature, ya, cool temperature, jadi suhunya agak sedikit dingin biar agak fresh, ya. Nah kalau pecinta scotch, kita juga masih banyak jenisnya, tergantung selera lo. Oke, okay. Nah untuk dry spirit yang lain, ya, atau gin, vodka, rum, tequila, itu bisa pakai untuk sebagai minuman campuran yang disebut koktail, ya. Nah koktail yang paling klasik dikenal itu ada Long Island. Kenapa Long Island itu terkenal dengan campurannya yang lumayan lengkap, ada gin, vodka, rum, tequila, tambah satu liqueur, triple sec, lemonade, plus top up with Coca-Cola. Nah itu adalah jenis koktail yang paling klasik dari dulu sampai sekarang, ya. Baik lagi kalau dry spirit yang mana yang lebih enak, kalau nanya secara pribadi, gue masih menganjurkan untuk minum American whiskey. Tapi kalau untuk secara general, itu balik lagi ke lo. Minum boleh,